Getir kehidupan ketika tanah Melayu belum merdeka. Tiap kali mengimbau zaman remajanya yang amat perit, air mata Tik pasti akan mengalir mengenangkan kekejaman komunis. Mula-mula memang ada tembak, dari jauh dia tembak. Dah dekat, yang datang lagi tembak pakai lembing. Dia pakai lembing panjang. Nampak dia datang, dia tak sempat lagi terjun. Dia tarik dia kan terjun dia. Dia pun sampai tinggal lihat kekayaan Tuhan. Menurut Tik, kejadian itu berlaku pada jam 6 pagi hari Sabtu, 10 Jun 1945 di Kampung Parit Sulong. Komunis bunuh ibu dan empat ahli keluarga di depan mata. Sebut sahaja tentang komunis, jelas terbayang di fikiran seorang warga emas. Kisah kekejaman, kezaliman, penderitaan dan kesedihan. Mana tidaknya, bagi Tik Sulong 89, dia sendiri menyaksikan bagaimana ibunya Temun Manang, adik lelaki berusia 2 tahun dan 2 orang anak saudaranya yang masih kecil dibunuh dengan kejam di hadapan mata, manakala abang ipar mati hangus selepas komunis membakar rumah. Tik yang juga adik kepada pengarah dan penerbit filem terkenal Datuk Jamil Sulong berkata, peristiwa itu menjadi igawan ngeri sepanjang kehidupannya. Ujar beliau, ketika tanah air diancam komunis, mereka bertindak merampas senjata di rumah-rumah pasung, balai polis, manakala anggota polis dibunuh. Selain rumah pasung dibakar, rumah ketua-ketua kampung atau naib ketua kampung pula menjadi sasaran mereka, ujarnya. Ujar beliau, kejadian menyayat hati itu berlaku pada hari Sabtu 10 Jun 1945 jam 6 pagi di Kampung Parit Sulong, Batu Pahat, Johor. Ayah saya, Sulong Muhammad, merupakan ketua kampung dan di antara individu bertanggungjawab membuka kawasan Parit Sulong sekitar tahun 1940-an. Semasa tragedi berlaku, ayah tiada di rumah sebab ke kebun. Dia hanya nak pantau kerja-kerja menuai padi yang dilakukan pekerja-pekerja upahan, ujarnya. Tik berkata, pada pagi hari kejadian, dia dan adik-beradiknya membantu ibu mereka menyediakan pisang goreng untuk sarapan. Ibu pula sempat menanak nasi untuk kakak yang baru bersalin 16 hari, ujarnya. Secara tiba-tiba, kakak yang tengah di dalam pantang terdengar bunyi ketuk-ketuk dibunyikan bertalu-talu, diikuti dengan bunyi tembakan senapang berbalas-balas dan juga suara jeritan orang memberikan amaran supaya lari kerana komunis sedang menyerang, katanya. Menurut Tik yang ketika itu baru berusia 15 tahun, dia berlari menarik tangan ibu serta adik yang masih kecil berumur 2 tahun dan seorang lagi 3 tahun setengah keluar menerusi pintu belakang rumah. Sementara kakaknya yang di dalam pantang mendukung anak kecilnya dengan sebelah tangan, bersama-sama memimpin adik yang berumur 3 tahun setengah. Saya jerit panggil kakak bersama 4 anaknya serta suami kakak yang tidur di tingkat 2 memberitahu supaya cepat lari. Komunis datang serang dan saya lihat kakak yang di dalam pantang berlari. Malang nasib kami apabila sebaik terjun menyelamatkan diri ke dalam kolam ikan berhampiran rumah. Ibu yang ketika itu mendukung adik lelaki menjerit kesakitan. Saya pula benamkan muka ke dalam air separas dada dan menyorok di sebalik tubuhan daun keladi yang memenuhi kolam ikan. Masih saya ingat apabila ibu sempat merayu kepada komunis dengan menyebut, "Tauke, jangan dibunuh anak saya." Tapi tanpa belas kasihan, komunis menikam bertalu-talu hingga ibu dan adiknya tidak bernyawa. Ujarnya yang menceritakan selepas itu air kolam tiba-tiba bertukar merah disebabkan darah ibu dan adiknya. Tik berkata, di dalam masa yang sama kakaknya sempat melarikan diri, namun anak yang didukungnya berusia 3 tahun terlepas kerana kain dukungan terlucut dan ditikam bertalu-talu oleh komunis. Sementara suami bersama anak perempuannya yang berumur 8 bulan turut mati ditikam di tingkat atas rumah kerana tidak sempat lari sebelum bertindak membakar rumah berkenaan. Tidak dapat saya lupakan bagaimana anak saudara menggelupur kesakitan selepas sejengkal isi perut terkeluar angkara tingkaman komunis. Selepas komunis berlalu pergi, tentera Jepun bersama orang-orang kampung datang mencari dan memanggil nama ahli keluarga masing-masing dan ayah saya bagaikan orang gila hendak terjun ke dalam api yang sedang marak menyala kerana menyangkakan kami semua berada di dalam rumah ketika api sedang marak.
5 orang ahli keluarga kami terbunuh di dalam tragedi itu, manakala 5 orang lagi dari kalangan penduduk kampung yang lain. Jenazah abang ipar yang mati terbakar hanya tinggal sehasta. Suasana pengebumian kelima-lima jenazah ahli keluarga kami amat memilukan, ujarnya. Menurut Tik, selepas tragedi itu, dia sekeluarga yang terselamat tinggal menumpang selama 4 malam di rumah orang yang bersimpati dengan nasib mereka di Batu Pahat sebelum mereka berpindah dan menetap di Sungai Udang Melaka, tempat asal ayahnya. Thank you.